another upgrade level punya Jay Uso. Satu je persoalan aku nak tanya korang. Dan aku tanya diri aku sendiri juga soalan ni. Adakah kita nak tengok Jay Uso yang kalahkan Roman untuk Undisputed Universal Champion? Jawapan aku yes. Video kali ni aku nak cover apa yang berlaku dekat Raw, SmackDown dan juga AEW Dynamite. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang tak join lagi aku punya Instagram broadcast channel, tunggu apa lagi? Join sekarang. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Aku mula cerita pasal Raw dulu. Untuk Raw, tak panjang pun benda yang aku nak cakap. Ada 4 point je. First kali kita nampak Brock Lesnar buat dia punya comeback dekat Raw minggu ni. Mula-mula bila Cody Rhodes keluar masa Seth Rollins punya promo, aku macam, damn, diorang nak buat Rollins dengan Rhodes dekat SummerSlam rupanya. Tak expect lah seawal tu. Tapi aku dah fikir dah, kalau Brock Lesnar tak tolong Dominik dekat Money in the Bank hari tu, Brock Lesnar akan tolong Seth Rollins biar Cody Rhodes kalah dekat SummerSlam. Tapi bila Cody Rhodes baru bercakap je, dah berkumandang lah lagu Brock Lesnar. Maksudnya dekat sini, tak settle lagi Brock dengan Cody Rhodes. Jadi anytime soon kita takkan dapat tengok lah Cody Rhodes dan juga Seth Rollins. Tapi itulah, ingatkan dah about time dah. Rupanya belum lagi. Sabar lah kejap. Kesian tengok Viking Raiders dipergunakan macam tu je dekat Raw minggu ni. Aku dah malah dah nak letak harapan dekat Viking Raiders akan jadi one of the best tag team ataupun good tag team dekat main roster. Hadap je lah yang mereka ni akan jadi team yang akan digelakkan orang ramai. Natalia, walaupun selalu aku kata karakter dia tumpul, tapi minggu ni dia tunjukkan satu apa perlawanan yang sangat baik. Hasil kerja di atas gelanggang sangat baik. Rhea dengan Natalia punya perlawanan minggu ni memang terbaik. Dan berita baiklah, terutamanya untuk aku kan, kita nampak dah kemenangan untuk Sonya Deville dan juga Chelsea Green. Ha, ini tanda-tanda season ni Chelsea punya. Kau bayangkan, bukan main dominate lagi diorang dalam tag team turmoil tu. Semua diorang sapu habis. Memang impressive lah. Betul lah, Pochettino is the one. AEW Dynamite pula, ada dua benda je aku nak cakap. First kali, ini tak berlaku dekat Dynamite. Dia lebih berlaku dekat Collision minggu lepas dan juga Rampage minggu ni. Character works Ethan Page. Sekarang ni kita tahu Ethan Page dia duduk bawah Matt Hardy. Sebab kontrak dia Matt Hardy pegang. And then slowly-slowly dia pun tengah transition jadi character baik. Tapi focus on dia punya character ni agak laju dan terlalu tiba. Dia taklah setiba Shayna duk betray Ronda hari tu. At least lah kalau kita dah boleh nampak Ethan Page ni nak slowly jadi karakter baik, bagi kita feel that character progression. Ini baru je join sekejap, baru je macam kena basuh sikit dengan Matt, tiba-tiba hari tu dah cabar MJF. Yelah, hometown hero kan, tapi macam terus bertukar jadi baik. Lepas tu minggu ni dia datang tolong Matt Hardy. Tukar banyak tu, at least bagilah fokus dekat apa story yang ni, bagi kita nampak progression. Dia hesitate nak tolong ke tak nak tolong ke. Nampak slow-slow dia jadi geng baik. Ha, ini tak, tiba-tiba terus jadi geng baik. Laju sangat sampai kita tak feel that progression untuk Ethan Page bawa watak baik. Aku rasa missing opportunity lah dekat situ. Tapi yang buat aku shock gila dengan AEW sekarang ni, sampai aku katakan ini the best segment of the week, aku lagi rasa segment ni lagi best daripada The Bloodline punya segment, iaitu gandingan antara MJF dan juga Adam Cole. Semuanya bermula dengan apa blind tag team tournament yang AEW buat. Adam Cole digandingkan dengan MJF. Kita tahu benda tu bukan random, memang diorang dah plan dah. Tapi it is a very good plan. Walaupun bagi aku ini bukan satu benda yang baru, satu benda yang kita dah boleh expect dah pun sebenarnya. Tapi disebabkan hasil kerja MJF, cara dia bawa story ni, karakter dia, terus aku rasa story ni memang terbaik. Enjoy habis weh aku tengok segmen tu. Dan aku tak sabar lagi nak tengok apa yang MJF dan juga Adam Cole buat dekat Dynamite minggu depan. Lagi-lagi opponent diorang kali ni bukan yang biasa-biasa. Brian Cage ganding dengan Big Bill. Dua orang ni dekat main event Rampage hari ni, tadi aku baru tengok, hasilkan satu perlawanan yang baik lawan dengan Trent Beretta dan juga Matt Sydal. Tak sabar aku nak tengok Adam Cole dengan MJF lawan dengan diorang dua ni. Even segment cake hari tu yang MJF kata nak tolak Adam Cole tu kita dah boleh nampak. Dan even Adam Cole akan berpusing bagi apa MJF kena. Tapi cara MJF respon lepas tu telan cake tu semua, aku rasa sayang dia tak ambil cake tu letak kat muka Adam Cole juga je. Kalau tak lagi sweet diorang.
Dan at the end, Adam Cole acknowledge effort MJF tu. Oh, inilah macam brotherhood ni. Seriously, to be honest lah bagi aku, this is the best way sebenarnya untuk kau nak jadikan MJF watak baik. Tapi kita tahulah, benda tu takkan terjadi. Sebab hari tu dah ada peluang. Tapi itulah, AEW nampak draw MJF ni sebagai watak jahat. Kalau dia jadi watak baik, sebenarnya aku rasa boleh je dia jadi watak baik. Tapi bagi dia kekalkan outspoken macam mana dia outspoken sekarang. Tapi tak apalah, aku pun faham AEW nak kekalkan Raw sebagai heel yang ada pada MJF tu. Tak apa, teruskan. Walaupun aku rasa this dah the best way dah kau nak jadikan MJF watak baik. Tapi takkan berlaku. Tak apa, sekarang ni aku enjoy the story. Itu yang paling penting. Dan tak sabar gila nak tengok Dynamite minggu depan. Okay, untuk SmackDown panjang sikit nak cakap. First kali, aku ada up tau berita ni sebab dah dapat banyak gila rumours dan juga news yang benda ni akan berlaku. Aku ada up dekat Instagram aku yang pasal wrestling, berita WWE 2.0. Tak follow lagi, follow. Instagram personal aku, Hazwan_Shah. Tak follow lagi, follow. News yang dok kata Carlito akan buat dia punya debut dekat SmackDown minggu ni. Ha, tapi tak ada pun Carlito. Kalau ada Latino World Order LWO tu pun nampak Zelina Vega dan juga Santos duk bila Jimmy Uso masuk ambulan. Hari tu kemain bergaduh Uso dengan LWO. Apalah planning WWE untuk Karrion Kross sebenarnya ni. Kesian pula aku tengok. Ini antara satu nama yang better duduk dekat NXT, lepas tu bagi dia dominate NXT. Oh, sakit si spek aku. Women's Champion punya angle. First kali, aku rasa macam tak tertarik lah bila Asuka dah buat promo, Bianca keluar, kita dah tahu dah Charlotte akan keluar. Lepas tu, tiga orang ni akan duduk bergaduh je lah. Memang tak menarik minat aku. Datang Io Sky, terus aku excited. Nampaklah dia dengan Bailey macam tak ada problem. Masih lagi damage control, cuba nak tolong apa Io Sky tu cash in. Hampir dah cash in tapi dihalang oleh Bianca Belair. Okay, segmen tu dah jadi shock dah disebabkan ada Io Sky dan juga Bailey. Damage control datang masa tu. Kalau hanya harap Bianca, Asuka dan Charlotte, aku asya-asya je. Dan next week kita akan tengok Bianca lawan dengan Asuka. Confirm-confirm lah Charlotte akan buat perlawanan tu ended in a no contest. Macam mana Bianca buat masa Charlotte lawan dengan Asuka. Edge jadi guest dekat Grayson Waller Effect punya show. Bagi aku, show yang tu tak adalah special sangat minggu ni. Melainkan Edge itu sebagai apa, dia punya guest untuk show Grayson Waller Effect tu. Sampai sekarang, Grayson Waller still, bagi aku dia lagi best jadi host masa dia dekat NXT dululah. Lagi fun. Dah naik ke main roster dan nampak dah dia tunjuk belang. Tapi still tak cukup lagi. And then Edge berlawan dengan Grayson Waller dekat SmackDown minggu ni. Ha, betul lah. Edge ni another level punya part-timer. Part-timer yang aku salute. Macam Trish Stratus juga. Walaupun aku macam duk komen cara dia buat promo ke apa kan, tapi at least diorang ni walaupun part-timer nak juga berlawan dekat Raw dan juga SmackDown. Dan Edge bila dah menang, oh, biar betul dia ni dah tua. Muka nampak tua, tapi shape apa yang ditunjuk atas gelanggang tak nampak tua langsung. Tak adalah tak nampak tua langsung, tapi tak nampak lah tua tu. Edge menang perlawanan ni. Aku ingatkan Grayson Waller akan menang disebabkan ada orang yang akan tolong Grayson Waller. Dan orang yang tolong tu akan mula berfeud dengan Edge dekat SummerSlam nanti. Tapi tak, Edge menang clean. Dan segmen yang mungkin ramai orang tertunggu untuk aku bercerita, aku punya second best segmen untuk minggu ni lah selepas MJF dan juga Adam Cole. Segmen The Bloodline. Bila Roman Reigns keluar dekat opening show tu, oh, dia punya star presence tu masih ada walaupun dah kena pin. Dia punya ego tu tunjuk dia nampak macam star. And then seriously sekarang ni, aku dah mula rasa title gold yang dipegang tu cantik. Di Usos dalam masa yang sama, nampak awal-awal tu macam budak-budak yang buat salah. Nampak lagi macam Roman ni macam bapak dia orang. Tapi once di Usos dah mula buka mulut, okey lah, dah nampak lain sikit. Di Usos dah nampak macam saing-saing Roman juga. Lepas tu Roman bantai nangis. Terus Roman punya degression tu jadi low. Betul lah Roman di Usos ni pandai bawa karakter dia orang. Hari tu aku nampak banyak gila meme orang kata bagi Jay Uso menang Oscar. Tiga-tiga orang ni, lagi-lagi Jay dengan Roman, memang layak menang Oscar. Dah lah boleh berlakon, boleh berlawan. Satu take pula tu. Hoi, professional wrestling, industri lakonan yang lagi better lah daripada. Oh, suka-suka je aku nak claim benda ni kan. Tapi tentu yang aku rasa. Sekali take, kalau salah tak boleh repeat. Power siut. Dia orang berlakon dengan berlawan. Tak cerita lagi macam mana Roman pandai main dengan crowd. And then kita nampak Roman cuba nak bagi dia punya kalung tu dekat Jey Uso. Macam nak pass the position of the tribal chief dekat Jey Uso. Time tu orang dah mula macam nampak sedih lah apalah. Dalam kepala otak aku satu je. Psycho habis mamat ni. And then berlakulah pertempuran di antara Roman Solo dengan Jay dan juga Jimmy. Ha, bila Roman pergi buat low blow dekat Jay, Jimmy pula datang pukul Roman, Solo pula datang pukul Jimmy.
Bila Solo dah pegang kalung, Lahlan nak bagi dekat Roman. J pula datang serang balik. Gaduh punya gaduh punya gaduh. And then Jimmy kena splash dekat announcer punya table by Solo Sikoa. And then at the end, Jimmy naik ambulans. End of the night, J datang pergi dekat Roman. Dia bantai Solo, dah bantai Solo, dia bantai pula Roman guna kerusi. Lepas tu lalas Solo kena kau-kau punya dengan J. J ambil title Roman. J bagi tahu yang dia nak challenge Roman one on one. Tak perlulah ada wise man ke brothers ke apa. Dia just nak Roman accept dia punya challenge supaya dia boleh bantai Roman lagi. Tapi dia pegang title tu, kita tahulah dekat SummerSlam nanti J akan lawan dengan Roman untuk Undisputed Universal Champion. Kita dah pernah tengok dah match J Uso dan juga Roman dekat Night of Champions dulu. Tapi this another upgrade level punya J Uso. Satu je persoalan aku nak tanya korang, dan aku tanya diri aku sendiri juga soalan ni, adakah kita nak tengok J Uso yang kalahkan Roman untuk Undisputed Universal Champion? Jawapan aku yes. Jawapan korang macam mana? Bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Sebab story ni dah nice dah sebenarnya untuk bagi J Uso menang di championship. Tapi aku tahu benda ni takkan berlaku. Dah lah takkan berlaku. Siapa lagi yang boleh kalahkan Roman? Cody dah, Sami dah, semua dah cuba dah. Memang tinggal The Rock je. Itu pun kalau The Rock free dekat WrestleMania nanti. So nak tak nak, diorang tengah plan Cody Rhodes dengan Roman dekat next WrestleMania kan. Nak buat match tu teruskan. Tapi it is about time untuk kau bagi that title tu J Uso. Bukan J Uso tau, main event J Uso. So guys, itu saja video untuk minggu ni, untuk kali ni. Ha, kalau yang mana nak layan aku punya live stream main AEW Fight Forever, make sure korang dah pun tekan loceng sebelah butang subscribe tu. Ha, nanti aku akan buat live lagi kalau aku sempat, mungkin tanpa announcement. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.